بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على خير رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فأقول وبالله التوفيق والهداية. حاضرين kaum muslimin wal muslimat، jemaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Tidak tertinya pada siang hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di antara sekian banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini adalah disampaikannya kita memasuki bulan suci Ramadan, dan dengan izin Allah pula sampai hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini, baik berupa sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakan saum di bulan suci Ramadan adalah tentu saja kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakan sunnah-sunnah saum sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika kita mengingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia berarti telah mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku kata Nabi maka kelak dia akan bersamaku di surga. Tentu saja ini merupakan sebuah harapan, sebuah cita-cita besar yang kita semua inginkan. Kita ingin agar kita termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin agar kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh melebihi segala kecintaan kita kepada siapapun, termasuk kecintaan kepada diri kita sendiri sekalipun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada beberapa sunnah Rasulullah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Yang pertama, salah satu sunnah saum di bulan suci Ramadan itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini poin yang pertama, sekali lagi, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan ta'jilul fitri, artinya menyegerakan berbuka. Harus dibedakan antara menyegerakan berbuka dengan makan berat. Yang dimaksud di sini tentu bukan makan berat, tetapi ta'jilul fitri artinya menyegerakan berbuka itu dalam bahasa kita sekarang keseharian nyebutnya takjil, gitu.
Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan Rasulullah SAW itu berbuka dengan yang manis-manis, sebut saja diantaranya kurma. Bahkan kalau sedang tidak ada, maka berbuka dengan seteguk air. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi apabila waktu azan maghrib sudah tiba atau azan maghrib berkumandang, maka segeralah kita untuk melakukan takjil, atau dalam istilah bahasa Sunda sering orang menyebutnya ngabatalan gitu. Artinya kita berikhtiar untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur. Sahur juga merupakan hal yang sangat penting, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam pelaksanaan makan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan menyegerakan berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1957, dan Imam Muslim hadis nomor 1098. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. La yazalun nasu bi khairin, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan berbuka, artinya berbuka puasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan saum di bulan suci Ramadan adalah berdoa ketika berbuka. Ini penting, jangan menganggap remeh kepada satu hal ini. Kenapa? Karena ketika seseorang melaksanakan saum dan kemudian ketika dia berbuka, maka di situ merupakan waktu ijabah doa. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga kelompok yang doanya tidak akan tertolak. Artinya doanya bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adilu. Yang pertama adalah imam yang adil. Kemudian yang kedua, was-shaimu hina yuftiru. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka ini merupakan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madhlumi. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi atau orang yang teraniaya. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, jadi ketika kita membaca doa ketika berbuka, maka pada saat yang sama kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tuntunan Rasulullah seperti itu. Kemudian yang kedua, peluang emas dan kesempatan berharga untuk kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi yang tadi bahwa orang yang sedang berpuasa itu doanya termasuk yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang mengajarkan kepada kita tentang doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 2357. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ketika berbuka dengan doa, zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama'u, rasa dahaga hilang. Wabtallatil 'uruqu, kemudian urat-urat juga kemudian menjadi basah dengan air karena kita berbuka dengan air minum. Kemudian wasabatal ajru, dan tetaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berbuka dari saum kita atau ketika kita melaksanakan berbuka puasa. Kemudian hadirin wa hadirat yang berbahagia, yang ketiga, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa di bulan suci Ramadan adalah
memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Sekali lagi, memberikan makanan atau minuman untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Hal ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan pahalanya sangat luar biasa. Betapa tidak, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, "kana lahu mithlu ajrihi," maka orang tersebut akan mendapatkan pahala puasa orang yang melakukan puasa tersebut. "Ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an," tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang melakukan puasa yang dia beri makanan untuk berbuka. Contoh sederhananya begini. Misalkan ada si A dengan si B. Dia berpuasa, sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian menjelang sore hari sekitar pukul 5.30 atau 5.35, kemudian dia membelikan dua paket makanan untuk berbuka. Sebagai contoh, kalau kuliner di sini mungkin ada apa, kolak atau candil atau bentuknya makanan yang lain untuk berbuka, termasuk juga misalkan satu paket kurma. Kemudian dia, si A ini membelikannya dua paket. Kemudian setelah itu dia berikan kepada si B. Dan ketika B dengan A berbuka, maka pada saat itu si A mendapatkan pahala puasa dua. Yang pertama pahala puasa untuk dirinya, yang kedua pahala puasa untuk si B, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa yang dilakukan oleh si B. Subhanallah, luar biasa. Itulah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah tiga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sunnah Rasulullah dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dalam kehidupan keseharian kita atau di bulan suci Ramadan ini, dan kita berpeluang untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka kita pun berpeluang pula untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak pada hari kiamat berkesempatan untuk mendapatkan syafa'atul uzma daripada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.